Hey, Assalamualaikum semua. Pas Pazir here. Welcome back to Terpas Empire Season 2. Ya, kita kembali. So, sebelum tahu aku stay berada di kampung aku. Di episode sebelumnya, aku telah koyak disebabkan bilis aku mati. Tapi, kau tahu aku bersyukur gila sebab dua orang bilis ni berjaya selamatkan diri semasa zombie tu. So, diorang bersembunyi kat belakang ni. Ya, yeah. Diorang suruh kat belakang ni. Ah, kat sini dia suruh. Aku macam, oh gila lah diorang suruh sini, selamat betul. So, ya, yeah, tak silap aku, masa tu ada 6 dan ya. Yeah. So, sekarang ni 2. Ini adalah farm dan satu lagi adalah fishing. So yeah, basically kalau kau boleh kenapa aku tutup pintu ni. So farm ni dia tidur bilik berasingan. Sebab pertama, diorang tidur. Okay, ini fishing, yang tu adalah farm. So yeah, tengok kalau tengok dia struggle nak masuk. Tapi ya, yeah. So di video sebelumnya aku pernah cakap yang aku cuba nak letak tos, tapi aku rasa macam tak perlu. Tapi lepas aku fikir-fikir, aku rasa memang perlu. So aku letak tos sekeliling pulau aku berserta dalaman. So kalau kau tengok, aku letak tos sebanyak mungkin. Okay, so aku minta bantuan Am untuk letak. Yes, kita orang letak tos semuanya. Setengah jam juga ah nak main ni, nak kumpulkan kayu, nak letak tos lagi. So yeah, memang banyak tos aku letak. Dan Am dia ada bagi air lebih, so dia buat dia spam iron golem. Tapi ya, tak silap aku iron golem ni ada 3, dia buat 3. So yeah, basically dia mining kat satu location ni. Dan dia cakap dia banyak iron, so dia macam nak donasi lah. Aku macam okey lah, terima kasih. So ya, yeah, tak silap aku ada 2 atau 3 iron golem dia buat sendiri. So ya, yeah, aku agak macam apa, respect lah. Pasal memang kaya sangat lah. Tapi dia macam aku, dia tak jumpa diamond. Dia super, dia just jumpa iron. So ya, yeah, dia pernah cakap dengan aku dia ada 5 stack iron. So aku macam, wow, apa ah. Am ada cakap dengan aku dia akan buka balik penyertaan untuk Terpas Empire Season 2. So kepada siapa yang tak yang nak join sangat Terpas Empire, pembukaan still dibuka. So Am ada cakap, dia ada cakap dengan aku, dia kata dia nak masukkan lagi player lain. Disebabkan dia kata player dia ada yang dah berhenti sebab dia orang ada hal masing-masing, ada yang dah masuk you. So ya, yeah, aku macam okay. So kepada siapa nak join, dia kata ada sedikit perubahan. So korang just komen di bawah dan aku akan bagi link Discord. So basically link Discord ni bukan link Discord group tu. Dia macam Discord untuk isi borang. So kau pernah isi borang yang Am buat. Dan ya, yeah, dia akan tengok ah kau boleh ke, kau tak boleh ke, macam tu lah. Dan dia miss banyak kali kat message tu. Dia WhatsApp aku dan dia banyak kali mention, dia cakap hanya backrock player sahaja yang boleh join. So kepada Jawa, make sure kau ada video tag. Dia cakap macam tu kat aku. Sebab kebanyakannya diorang banyak tanyalah. Dia kata, ini main kau apa? Ini main kau apa? Dia kata kalau seorang dua orang boleh terima. Ini dah tak silap aku ada 5 orang tanya benda sama. Dia cakap server ini untuk backrock sahaja. Jawa kau kena main video 10. Ha. So aku macam maybe dia dah penat sangat pun dengan benda sama. So yang okay, so far aku setengah mencari sesuatu sebenarnya. Jalan-jalan. So aku sebenarnya nak pergi base-nya si Am. Ya, yeah. Sebelum tu aku cakap dia, weh aku nak pergi rumah, nak pergi base kau saja, nak buat review. Okay, dia cakap okay, tak ada masalah. Tapi dia cakap kalau rumah dia hancur,
aku akan disable koordinat. Wow. Ingat ya korang? Ingat ya? Kepada player dalam ni, jangan serang rumah dia. Kalau rumah dia hancur, nampaknya kau kena hadapi main tanpa menggunakan koordinat. Ya, agak sakit, okey? Dia memang betul-betul kau-kau ni. Aku rasa memang dia dah penat gila tu. So, ya. Yeah. Ah, betul ke bagi koordinat aku ni? Ah. Betul ke kau bagi aku koordinat? Macam ni, macam ni koordinat dia. Ke kau salah koordinat ni? Ni ke? Oh ya, yeah, ini rumah dia. Bapak tersorok siuk rumah dia. Okay, so ini rumah dia and ya. Aku benci semua. Ah, baik. So ya. Ini rumahnya si Am. Wah, berapa banyak clay dia ada ni. Bapak Sultan. Flat. Weh. Kenapa tak ambil tu pulau tu? Oh, tak boleh, tak boleh. Eh, boleh aku rasa. Ya, mari aku cek dulu. Tak boleh, besar sangat. So, ini kalau pulau kecil ni boleh diambil satu pulau. Aku rasa mungkin besar sangat aku rasa. So, inilah base arm. So, agak... boleh lah. Agak simple dibuat. So, dibuat sepadan dia. Wah. Aku sesat. Aku rasa bukan rumah dia ni. Well. Okay. Aku confused. Aku sebab apa. Okay. Ini dia ada anjing. So, ya. Yeah, hi. Bruh. Okay. So. I'm a legend base. Simple. Maju jaya Ibiza Union. Anjay, dia buat Ibiza Union pula. Kan aku, wilayah tu dah pupus dah. Okay. Roti per satu start. Okay lah, dua pick. Dia ada shield, ada semua. Buku rey siap. Buku rey. Siap sah buku rey. Dia ke buku? Mari aku baca. Siapa jumpa buku ni tanya, anda dapat buku ni sebab buku ni terlurih. Maybe aku bagi dekat anda atau anda bunuh aku. Dan ambil buku ni. Okay, aku rasa ya. Siapa nak ambil buku ni sini? Buku ni siap. Okay, so. Okay lah. Maju jaya Ibiza Union. Agak sad di situ. Okay, so. Apa ni? Diana Memori. Oh, come on. Aku ingat Amo sekali aku rasa mimpi Amo kulit ni yang warna hitam. Okay. Dia punya gaya macam nak munculkan hero brain tu. Diana Memori. So, kepada tahu siapakah Diana. So, kalau kau tengok channel dia, itu dah Diana. Ya, dia cakap dengan aku yang dia punya bini dia tu. Nama bini dia Diana. Aku rasa ni sebab sistem Michael aku rasa. Tahu mungkin dia nak test berapa jauhnya. So, ya. Yeah. Okay lah. So, far not bad lah. Tapi bila kau tengok kalau kau tengok betul-betul dekat, dia punya collar ni warna kelabu. Dengan warna dia punya body dia. So yeah. So Lee Aqua is dead. Aku tak tahu apa dia punya motif dia. Tahu lah. Mungkin dia tak puati. Okay, so aku dah terbuang video dia. Dia tak kisah. So ini punya Am punya base. So Ibiza Union. Aku rasa ni kawasan dia. Kecil gila tu. Dan ya, yeah. Aku rasa maybe aku nak belah lah. Tak elok lah nama tak umur orang ni. Lagi dengan orang ni tak ada ni. Okay, aku screenshot.
Okay, untuk plan aku untuk wujud Kamilaya ni ada banyak lagi plan aku nak buat, tapi ya belum belum apa tu buat susunan. So aku ada beberapa plan nak buat tapi belum pilih lah nak start iman dulu, sebab yalah aku nak buat mook farm, SPO farm. Ya. Yeah. Mungkin aku nak pergi ke pergi ke Netherworld untuk kumpulkan sebanyak mungkin tu in the eye. Ya. Yeah. Okay guys, so nampaknya itulah untuk video kali ni, and apa korang akan sukanya. So kepada siapa nak join, make sure korang ada Minecraft Backdrop atau video tag untuk join server ini. Okay. Aku harap korang faham lah, sebab aku pun dah terkesan juga dengan ARM ni. And yeah, apa pun guys, terima kasih kerana tonton video ni. And yeah, kita akan jumpa lagi video yang akan datang. Bye semua. Peace yo. Malu apa bosku? Malu apa bosku? Malu apa bosku? Malu apa bosku?